السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama kaum muslimin dan muslimat di mana saja kita berada, bahawa saya ingin mengambil kesempatan kita masih lagi berada di bulan Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Kita menyambut Ramadan dan juga Hari Raya pada tahun ini selepas kita melalui suatu pilihan raya kali yang ke-14 di seluruh negara. Dan akibat daripada pilihan raya ini, kemungkinan berlaku perpecahan ataupun bermasam muka, terutama di kalangan umat Islam. Maka gunakanlah kesempatan berpuasa dan menyambut hari raya ini untuk kita membersihkan diri. Kerana kedatangan Ramadan ini sendiri adalah merupakan bulan penyuci bagi segala kekotoran yang menimpa diri kita, dan seeloknya kita bersihkan sebaik-baiknya bagi kita menyiapkan diri dalam menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya kira kedatangan Ramadan pada tahun ini pasca pilihan raya adalah suatu tuh yang didapati oleh umat Islam. Dengan itu memudahkan kita untuk melakukan usaha-usaha suci murni ke arah perpaduan hakiki yang dituntut oleh agama kita, supaya kita berpadu atas dasar Islam, atas dasar hablillah, antara satu dengan yang lain. Kerana musuh-musuh Islam sentiasa mengintai di mana kelemahan-kelemahan kita yang wujud sekarang ini, bagi mereka melancarkan al-ghazwul fikri, peperangan pemikiran, bagi melemahkan umat Islam dan seterusnya menguatkan jahiliyah dalam masyarakat kita. Oleh itu kita perlu sedar bahawa selepas daripada pilihan raya, kita menyambut Ramadan pada tahun ini, biarlah dengan satu kesedaran, iaitu kita cuba membetulkan mana-mana yang bengkok dan memperelokkan benda-benda yang buruk, supaya wujud peningkatan kehidupan kita umat Islam di tanah air kita ini, terutamanya dan di serata dunia. Tuan-tuan dan saudara sekalian, marilah kita tumpukan matlamat kehidupan kita untuk mencari keredaan Allah. Walaupun terpaksa kadang-kadang kita meninggalkan ataupun membelakangkan keredaan manusia, kerana keredaan manusia tidak membawa ke mana-mana kebajikan dan kebaikan, tapi sebaliknya keredaan Allah itulah yang menjamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Saya suka mengingatkan kita semua bahawasanya perang Al-Badrul Kubra, perang Badar, berlaku dalam bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam berpuasa.
dan mereka terpaksa pula berperang. Jadi kesanggupan mereka itu telah dicatatkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah memberi kemenangan kepada kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kamu adalah sedikit dan lemah. Jadi pertolongan kemenangan yang dicapai oleh umat Islam hasil daripada pertolongan Allah. Dan Allah yang memberi pertolongan kepada umat Islam disebabkan oleh kerana umat Islam sendiri membuat persediaan rapi dalam menghadapi ujian-ujian, terutama peperangan yang dihadapi dalam masa mereka berpuasa ini. Oleh itu, kita kenalah ikut langkah umat yang terdahulu yang mendapat pertolongan, dukungan dan sokongan daripada Allah bagi mengatasi musuh. Musuh Islam keliling pinggang pada hari ini. Dan umat Islam perlu bersungguh-sungguh menyiapkan diri, menghidupkan semangat jihad dalam diri kita bagi kita mengatasi kekuatan yang ada pada musuh. Sesuai dengan firman Tuhan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Buat persediaanlah secukupnya, semampu yang kamu boleh bagi menyediakan kekuatan dalam mempertahankan terutama kesucian dan kebenaran ajaran Islam yang mulia ini. Oleh itu, saya berharap pada diri saya supaya dapat mempertingkatkan serta kita semua mempertingkatkan usaha pembangunan kerohanian kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat menambahkan persediaan-persediaan kekuatan yang diperlukan dan dituntut oleh agama kita sendiri. Dan dengan itu, insya-Allah Islam akan kembali gemilang seperti mana yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama ataupun pemerintahan ini dia bermula dengan an-nubuwah. Selepas itu dengan malikan adudan, iaitu pemerintahan yang berlaku secara keturunan. Dan selepas itu malikan jabariyah, memerintah secara zalim. Dan akhirnya dia akan pergi kepada khilafah ala manhaj an-nubuwah. Inilah yang ada di hadapan kita kerana kita berada di tahap yang keempat dan kita bergerak sekarang ini kepada pemerintahan yang dikenali dengan khilafah ala manhaj an-nubuwah. Nilai diri kita adalah dinilai berdasarkan sebanyak mana penglibatan kita dalam menggerakkan Islam kepada khilafah ala manhaj an-nubuwah. Kita doakan bersama, moga-moga apa yang disebut oleh Rasulullah akan dapat dicapai dengan secepat mungkin. Kalaupun tidak pada masa kita, tetapi kita turunkan kepada anak cucu kita sehingga negara ini, bumi Allah ini diperintah dengan syariatnya seperti yang dituntut kepada kita semua. Saya ucapkan selamat puasa, selamat menyambut Hari Raya dan seterusnya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.